Aduh. Kok gatal-gatal gini ya badanku ya? Ini panuan apa kutu air? Gak biasanya loh badan aku gatal gini. Apa karena spray aku ini yang belum kuganti? Oh iya. Dari Idul Adha kemarin belum aku ganti. Kugantilah dulu. Kurasa ini yang buat gatal badan aku ini. Hei, alhamdulillah udah buka dasar. Abang-abang mana itu tadi ya? Ya ampun, tadi dia bayar 15.000, belanjanya kan 20.000. Ih, nembak deh itu. Nembak luar apa nembak dalam tadi dia ya? Lupa aku loh. Ih, udah buka sih tadi. Ih, udah buka kok gundul kali jualan kau. Eh, Ning, iya belum belanja aku. Kau dari mana? Ini lah, Ti, habis kumpulin plastik di jalan aku. Itu tadi siapa, Ti? Kutengok ramai kali ada abang-abang. Dari kedai kau ya, kok kayak orang-orang dealer gitu kutengok. Iya, baru habis beli misok orangnya. Ala-ala ida-ida kau ajanya itu. Nanti kau beli kretek mak ayam. Mana ada kretek merek mak ayam? Eh, teringatnya kau ngapain ngambil-ngambil plastik di jalan-jalan gitu, nih? Ini lah, Ti, susah kali hidupku sekarang kayaknya, Ti. Apa-apa mahal, ya kan? Cari duit pun susah kali, jualan kurang laku. Ngutipin plastik lah aku di jalanan ini, ha. Nanti mau aku daur ulang, aku jadikan plastik-plastik lah kayak botol-botol ini, anting-anting. Kau pun bisa nanti dibuat dari sini. Oh, buka pabrik atom kau di rumah, ya? Itu tuh selama ayam, intro kan itu aja jahat makan nunuk kike. Kau ngomong apa sih, Ning? Gak ngerti lo aku. Kau gak ngerti bahasa kayak gitu. Makanya kau banyak-banyak bakal nama bencong, biar kau tahu bahasa kayak gitu. Oh, berarti kau sekarang bencong-bencong? Gitu. Banyak lah kawan-kawanku bencong. Orang tadi pun ngutipin plastik ini dibantu bencong-bencong aku. Ya ampun, segeng kalian ya. Ih, enggak lah pala bergrup-grup tadi. Sebenarnya tadi aku main-main ke gang sebelah itu, apa? Gang Warawiri Jahanam itu. Bencong semua isinya loh, Ti. Oh, di gang sebelah itu yang banyak bencongnya itu kan, yang ada kontraksi sondang, yang apa saingan sama si bordir. Inang. Eh, Ti, teringatnya kan, Ti. Rumah kau ini kosong kali loh, Ti. Kau beli kayak apa kayak gitu biar enggak kosong kali kayak muka kau kosong. Masih dipinjami orang duit aku loh, Ning. Teringatnya aku kan mau minjem sama si Sondang itu, kredit sama si Sondang. Bisa dia itu 3 kali bayar. Ih, nggak tahu lah aku, Ti, kalau si Sondang itu kayak mana sistemnya. Tapi kalau nggak salah, Kak Mumu lah kau tanya coba. Soalnya Mumu yang minjem-minjem sama dia, yang ambil sopanya itu kan sama si Sondang itu. Iya sih, ku tengok sih, waktu ku rasai sopa si Mumu itu enak loh, empuk kali loh, bagus macamnya sopanya itu. Iyalah, ku rasa si Sondang itu produk dalam negeri, ngerakit sendiri kayaknya dia itu, Ti. Tapi kau hati-hati kau mau beli sopa, jangan asal empuk-empuk aja, nggak tahu begitu kau buka isinya ular kobra kan serem. Pulang aku Ti ah. Ada-ada aja lo kau. Ngomong sama kau enggak ada habis-habisnya. Ya uding lah. Polo kike ya mak ayam. Apalagi itu. Pulang aku ya mak. Itu aku bodoh kali ya, kau. Ya ampun ada ya bahasa kayak gitu. Kok kayaknya aku baru masuk gang ini lah. Banyak juga rumah di sini ya. Kayaknya harus ku beli ini buat kontrakan baru aku di sini ini. Ngutip dulu lah aku tempat si Marlina, sekalian belanja beli spray. Ke tempat Marlina lah aku kutawarin dulu dia BH sarang semut, gak tau dia mau kan. Ku minta lah dulu uang kontrakan orang ini. Sama Isa ya. Apa sekali itu Isa itu kan. Eh mampus ada si bordir belum bayar uang kontrakan pula aku. Loh kok lari dia tuh, hei saya! Mumpet lah aku biar gak tahu dia. Loh, kemana dia? Kok cepat kali hilangnya? Pakai jurus 1000 bayangan dia ini. Nggak hilang ini, pasti sembunyi dia ini. Isaya! Ih, moga aja lah si bordir nggak tahu aku ngumpet di sini. Apa sembunyi dia di kota ini? Nggak ada. Kemana dia ini? Apa di lubang-lubang semut? Halo, Isaya! Kemana dia ini? Gak mungkin dia larinya cepat kali. Aku tahu kau sembunyi ya Isaya. Keluar gak kau? Kalau gak aku keluarin barang-barang di rumahmu. Apa Wak? Kok bisa kau sampai atas? Ini loh Wak. Aku mau cuma mau ngambil mangga muda loh Wak. Alasan kau kan mau lari dari aku kau kan? Turun kau!
Lari dari apa? Aku lari dari kenyataan. Orang mau ngambil mangga kok. Yaudahlah ini, pegang. Ayo! Sakit kali! Sembarangan kau, saya! Kau pun pau kali, bukannya kau tangkap. Inilah aku mau turun, tapi kau suruh turun. Kau perempuan bisa pula manjat-manjat tinggi kayak gitu. Koyak baru tahu. Ya namanya juga. Ih, kepingin mangga aku. Kayak mananya kau? Memang panik kali lah muncungmu itu beralasan. Mau lari kok kan, karena aku minta uang kontrakan. Mana ada, Wak. Seujun aja lo kau. Ah, memang iya tuh. Mana uang kontrakanmu? Ih, belum ada lo aku, Wak. Ini aja aku masih mau ngutip tempat si Marlina. Gak mau tahu aku mau Marlina mau Markutit. Gak adanya itu dia di rumah. Kau tahu dari mana? Jadi kalau misalnya Marlina nggak ada di rumah, jadi kayak mana aku mau bayar utang sama kau? Ya itu urusanmu. Yang aku mau tahu, kau bayar kontrakan. Eh, gini aja lah, Bor. Si Nini kan ada utang sama aku 100.000. Dia kan semalam ngambil baju. Kau minta aja lah sama dia. Ya apa hubungannya pula sama si Nini? Kau mau kan aku bayar uang kontrakan sama kau? Makanya kau minta uangnya sama si Nining. Dia ada utang sama aku. Aku lagi malas, lagi sibuk. Jadi ku mintain sama si Nining. Memang dia juga ada uang kontrakan. Kurang kemarin 150.000. Ku minta jadi sama dia 250 ya. Iya, Wak. Pokoknya yang cepet utang aku. Ya udah cepet itu ku minta sama si Nining. Awas kalau kau nipu ya. Sana dulu aku. Iya, Wak. Kau minta pokoknya yang cepet itu ya. Seneng kali lah aku lepas uang kontrakan. Kalau kayak gini sih bodoh enak kali dibodoh-bodohin. Lihat aja kalau menipu si saya ini. Nying! Anjing! Apa sih bor, suara kau nyaring kali loh. Sini dulu kau, ada yang mau aku bilang samamu. Apa sih? Kau punya utang sama si Isa ya kan? Utang apa? Ya utang apa lagi kalau bukan utang baju sama si Isaya? Kau punya utang 100.000 kan sama dia? Oh, ada kalau itu. Memang utang baju aku 100.000. Kenapa rupanya? Ya udah mintalah sini 100.000-nya. Sekalian sama uang kontrakanmu yang kurang kemarin 150.000. Jadi 250. Ih, mampus aku kayak mana nih, duitku pun gak ada. Oh iya, wah lupa aku. Ada duit aku, ada tenang kau. Tapi duit aku sama si Tati. Kemarin kan dia nyuruh aku masak tempat dia. Katanya aku mau dikasihnya duit 300. Kau ambil aja sama dia 250. Apa lagi hubungannya sama si Tati? Orang aku mintanya sama kau. Gini loh, Wak. Uang aku bukan gak ada, Wak. Aku ada duit, bukannya miskin-miskin kali ya. Aku ada duit aku. Tapi sama si Tati, kau minta aja sama dia 250. Ah udahlah, gak usah pada tempat-tempat Tati. Duitmu yang dibawa lemari itu aja ngapa kasih? Gak ada kalau uang-uang di dalam itu. Paling ada pun cuma 2.000. Diam! Ribut kali tuh. Entah, orang lagi dialog pun berisik kali. Dari Tati kan gak mungkin kan kukasih sama kau uang 2.000. Utangku 250. Ya juga sih memang. Jadi aku minta nih sama si Tati. Ya kalau kau mau duit ya kau mintalah sama si Tati. Tapi kalau kau nggak mau duit ya udah terserah kau mau kayak mana, aku pun nggak ngerti lagi. Iya sih memang betul juga, daripada aku nggak dapat duit. Jadi kesana tempat Tati aku sekarang. Ya kalau kau mau habis lebaran ya udah nanti aja aku ambil lebaran. Ih nggak mau lah, aku lama kali kesana dulu aku lah. Memang kayak ada bodoh-bodohnya lah si bordir ini. Ih gara-gara si Nining, gara-gara abang itu belum sempat aku bersihin Sterling. Tati! Tati! Mana tong sampah kau? Kenapa? Gila kau ya, sampah kau belalalalanya sampai ke rumahku. Mana sini sampahmu biar ku buang? Ah, masa sih, Rit? Mana ada sampahku belalat ini, ha? Ha, memang jorok kali lah kau, Tati. Nasi basi pun kau simpan. Mana ada nasi basi ku simpan? Ya udah, ku buangkan ya, Kak Tati. Mau kau bawa kemana, Rita? Kau kan tahu, Kak, aku duta sampah. Jadi harus jaga lingkungan. Kok kau buang di situ, Rita? Bandar kali lah kau. Kau jaga kebersihan apa? Jorok kali ini. Eh, jangan ngajari-ngajari kau. Baju kau itu kebalik. Sama-sama otak kau kebalik. Ya udah, minta gorenganmu ya, Kak. Gila kau ya, minta gorengan pula. Aslah kau. Ya udah Kak, makasih ya Kak, ini upahnya. Tadi kan sampahmu udah kubuangkan. Dari mana pula sampahku kau buangkan? Terus ku minta sama Tati ini. Sok cantik. Bilang pula aku sok cantik, memang cantik. Puan gila aku rasa. Tati! Apa lagi Bor? Nambah-nambah emosi orang aja kau. Baru ngomong kayak gini aku udah emosi kau. Aku merayu padahal. Apa? Mau ngapain kau? Tadi kata si Nining kau ada utang sama dia. Uang masak 300. Betulnya itu? Iya ada. Kenapa rupanya Bor?
Ya udah sini 200 limpulnya. Dia mau bayar uang kontrakan tapi suruh minta sama kamu, katanya duitnya sama kamu. Iya, aku ada utang sama si Nining 300 masak dia semalam. Tadi dia di sini pun lupa aku ngasihnya. Ya udah itulah dia, kata dia yang 2,5-nya sama aku. Aku yang suruh minta ke sini. Oh ya udah, bentarlah ke dalam dulu aku. Cepat, jangan lama-lama nanti. Biasa kok simpan dalam tempatnya. Kok sekali kau simpan dalam mati. Ih, Bor, lupa pula lah aku, capek-capek aku ke dalam di sini rupanya duitnya. Ini nah, 2,5. Makasih ya, alhamdulillah dapat juga. Eh, Bor. Apa lagi? Sini kau dulu, duduk. Ada yang mau bilangin. Apa lagi sih Tati? Ganggu wanita karir aja, lagi sibuk pun ah. Taunya aku, Bor, kau itu sibuk kali wanita karir. Tapi kau ingat kan? Ingat apa sih? Ingat apa sih, Ti? Kau rumah baru, ingatnya aku. Apa? Utang kau loh, Bor. Utang apa? Mana ada aku utang? Gila kau ya? Udah lupa kau, Bor. Perlu ku ambil catatan dosa kau. Utang makan misop. Cuma 5,000-nya kemarin. Sama es itunya cuman. Itu kan yang kau ingat. Yang kau lupa? Ya kalau lupa ya lupa lah. Kayak mana nih tadi ini? Bodoh kali. Gini ya, Bor. Utang kau itu 250,000. Yang semalam-semalam itu. Semalam kau ada bayar si saya, si Momo. Itu berapa? 150,000. Berapa itu kau hitung? 250 tambah 150. 400. Terus itu rempelok jajan-jajan kau itu 50,000. Udah 3 bulan kau ini belum bayar. Bunganya 50,000, 500,000 totalnya semua, Bor. Kok banyak kali sampai segitu, Tati? Gitulah, Bor. Kalau orang suka ngutang-ngutang aja yang susahan bayarnya, lebih galak lagi dia daripada awak. Jadi maksud kau apa? Kau sama-sama kan aku kayak orang itu. Jangan kau pikir aku susah kalinya, aku bayar nih. Cuman 500 saja pun cuman gopek. Kau pikir aku susahnya nih, tuh berapa tuh? Tuh, udah aku lebihin lagi tuh, 20,000. Mana pula lebih ini pas ya? Berapa sih itu ya semua? Kayak gini kan enak, Bor. Jadi aman dunia. Orang aku yang mau minta utang sama orang ini, kok jadi aku pula yang keluar duit? Ispun! Memang pandai kali muncung kalau beralasan itu. Lari kok kan dari kontrakan orang. Gini aja lah, Bor. Si Nini kan kemarin ngambil baju sama aku. Ada uang dia tuh sama aku 100,000. Uang dia sama aku lah, salah. Terus ku tanyalah dulu sama kau, apalah coba bedanya? Utang aku ada sama si Isaya. Kau minta uang si Isaya sama kau ada, kau suruh aku kesini. Mana ada sampahku, ulang. Masih lupa kau, Bor? Udah lupa. Mana ada kretek merek me ayam.